sekarang tuh banyak teror-teror gitu yang menyebabkan kita-kita yang berpakaian syar'i itu diintimidasi sama orang-orang. Acara ini tuh kita ingin melihat apakah masyarakat merasa aman dan nyaman ketika adanya kita, atau mereka akan merasa risih. Dan ternyata respon masyarakat sangat baik ya, mereka seperti merasa sangat aman ketika berada dalam pelukan kita pun mereka nangis, mereka mendoakan kita supaya tetap istiqomah di balik banyaknya fitnah kayak sekarang ini. Tidak semua mereka yang seperti ini tuh adalah teroris ya, itu hanya untuk tertentu aja. Kadang saya memang stylenya mereka seperti ini, kita jangan istilahnya menghujat mereka dengan sebutan teroris. Mereka tuh sama seperti kita, mereka juga sama umat muslim, jadi tidak ada perbedaan antara kita dan mereka. Jadi kita sama-sama teman yang